Raja Soleh. Teman-teman, ini adalah gambar salib yang dipersoalkan bahwa sebagai lambang kemerdekaan yang ke-75 itu negara ini, oh, ada yang menganggap ini pro Nasrani, apakah itu pro orang Kristen, orang Katolik, ya ini yang sampai terjadi demo-demo kelompok-kelompok umat Islam yang memprotes. Ini adalah simbol salib. Kenapa kemerdekaan ini menggunakan simbol salib? Saya ingin mengatakan bahwa idealnya kita tidak terlalu reaksioner, ya kan? Jangan sedikit-sedikit demo, jangan sedikit-sedikit memprotes. Bisa jadi ini bukan sebuah kesengajaan. Nggak mungkin pemerintah tiba-tiba punya niatan jelek, pemerintah punya niatan supaya, oh, pemerintah Indonesia, pemerintahnya Jokowi itu ngepro kepada orang Kristen. Nggak, saya bukan pendukung Jokowi, tetapi saya ingin mendudukkan persoalan yang sebenarnya, bahwa kasus-kasus seperti ini bisa saja terjadi, dan memang idealnya pemerintah juga harus hati-hati. Jangan sampai ada kasus soal salib lah, beberapa tahun yang lalu mata uang kita yang katanya ngepro ke China, ada gambar palu arit di demo dan lain-lain. Padahal itu belum tentu. Itu bisa jadi menurut saya adalah ketidaksengajaan. Maka saya, Anda semua, sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, jangan reaksioner. Jangan sedikit-sedikit menuduh pemerintah kita pro orang-orang kafir, pemerintah kita pro Yahudi, pemerintah kita pro orang-orang Nasrani. Kasus seperti ini menurut saya tidak perlu disikapi dengan kasus yang berlebihan. Nanti saya mau tunjukkan ada lambang-lambang begini, tapi modelnya malah terbalik. Bukan menunjukkan itu salib. Jadi sekali lagi, kita nggak perlu reaktif terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Nah, tadi saya menunjukkan ada gambar lambang kemerdekaan yang itu dianggap menyerupai salib, terjadi demo di mana-mana. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda semua bahwa ini sama, tetapi ini nggak ada kaitannya dengan salib. Ini juga program dari pemerintah pusat terkait kemerdekaan Indonesia ke-75. Jadi kalau ini mau disalib, mana salibnya? Nggak ada. Jadi kita jangan mudah terprovokasi, kita jangan mudah termakan isu sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit salib, sedikit-sedikit Nasrani.
Ini saya mau tunjukkan, ini nggak ada kaitannya dengan salib. Bisa jadi ini adalah model terbalik. Kalau sudah seperti ini, karena kotaknya ini sama, maka ini nggak bisa dikaitkan dengan salib menyalib kan itu. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jangan mudah termakan isu, jangan mudah terprovokasi soal kaitan-kaitan dengan pemerintah kita. Kalau memang ada yang jelek, ayo kita kritik. Tapi kalau ada yang baik, ayo kita dukung.